Males gak usah ngomong no kuliah. Aku minta rokok lu tadi. Jalukan dan anak. Aku udah ingin ku ngangkat kuliah. Semula bu kelas. Guru-guru semester ngisor aku kawalan melu. Dikon metu dosen. Kanjeng. Pokoknya aku gak boleh melu kuliah, jadi ganggu kok, jing, aku lebih dulu ngomong, malah harus bisiknya dosen. Jangan gelem. Nah yo, aku gak gelem melu kuliah, baru langsung ngedua resto kuliah. Terus ini enaknya gimana ini? Udah ini. Kamu tahu Erni apa enggak? Erni? Sing andeng-andengan nak ndur lambe iku. Papat. Papat. Iya arti lapi ya. Aku pengen PDKT sama dia. Alah, rupamu kok ngono sama itu Erni. Lah gimana ini? Gak berani PDKT aku. Apa nganu hei? Benwani ya, Benwani PDKT akar udah ya, makuk sih. Iya. Nanti jadi berani. Iya, tetap kendele toh. Oke. Ayo. Sik mending nelpon Solar. Kono bos. Oh iya, Solar sing gaene Rohan Bagule ya. Iya, oke, ketemu no telepon. Oke. Halo? Solar? Kamu di mana? Ayo 10.000 mencari teman yuk. Budrek ini. Mau nembak cewek gak berani ini gimana ini? Cepet sini ya. Ke markas biasa. Ini udah sama Vijay. Oke, tak tunggu. Piye? Iso apa ora kowe mau? Bisa. Ya wis, hotel we. SMS kan ndang gagin. Oke. Suwen gak suwen ngenteni kesuwen gak. Ya budre gak. Pengen ndang. Angetan-angetanmu. Tapi asline kowe entukno Erni ku gampang. Gimana? Erni ku sing senengane cowok sing numpak PCE. Aku semen apa lo? Yo kita dikandani orang ngandel. A few moments later. Mana Solar? Telepon nih. Solar itu kebiasaan. Nah orang dibelak-belak kok. Suen malah. Telepon. Hai teman-teman, ini pesanan putihannya. Oke. Selamat malam pemirsa. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Giman di acara Tabir Suka-Suka. Pada episode kali ini, saya akan menyingkap tabir di mana mahasiswa kekinian yang semakin merosot dibanding pada era Orba. Di mana di era Orba mahasiswa itu diaktifkan di berbagai kegiatan organisasi, berkarya di kesenian atau yang lainnya. Tapi mahasiswa kekinian justru berkumpul untuk tidak berorganisasi maupun berkarya, tapi melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Gimana? Ambil sloki. Ini disimpan sini, Pak. Oh, berbono. Nah, nanti saya yang akan mengeserkannya. Oke.
silakan Solar. Udah gue bilang, ini asli loh, bisa menyehatkan pikiran Anda. RNI akan hebat sama Anda. Super lah. Ya. Wah, iku cocok. Ya, ya. Pertama-tama, saya yang akan minum dan mengisarkannya. Nanti selanjutnya, kita ser-ser kembali. Oke? Oke. Ini cara gue minum Solar. Ini dia banyu surga, teman-teman. Enak, super. Nih, giliranmu. Wah. Oke. Putian campur autan, mantap tenan. Nih, giliran kau, Vijay. Oke lah. Tiga M, murah, meriah, mutah-mutah. Bisa aja kau. Obat perak dicampur, reger-reger, ger. 2 hours later. Sekali sedot. Tak rokok lu. Sekali sedot. Hai, bangun Vijay, jangan cuma bangunnya burungnya Vijay. Bangun. Mabuk kau. Nyanyi, nyanyi lo. Nyanyi apa? Nah. Apa aja ya? Teman-teman. Hei, teman-teman. Aku tak luar cari angin dulu ya, teman-teman. Alah, mabuk lo. Nah, kalau yang mabuk, gue tidak mabuk. Masih kuat ini. Satu menit aja ya, nanti gue cari lagi. Ini yang super lo ya. Saya keluar dulu ya. Minta angin, dulu angin. Cari angin. Cari angin. Jolak kok lama, Cek. Gue mau nyusul ya. Ya. Kebiasaan ya. Aduh, kosoi polosan. Hari mulas ya. Gue sini tak tutupan. Aduh. Alah, Fuen. Selamat.
mules perut saya ini. Ini pak, mana ini mesinnya ini? Mesinnya kok tinggi ya. Lebat rumah kok. Mana ini? Ya itulah pemirsa, banyak penyebab dari persoalan ini. Seperti tokoh yang diilustrasikan si Kaspo. Si Kaspo memiliki persoalan percintaan, persoalan asmara yang membuat dia terjerembab di minuman-minuman keras. Ada lagi si Vijay yang dipersoalkan dengan persoalan perkuliahan yang dirasa sangat memberatkan, mulai dari tugas-tugas yang menumpuk, dosen yang dirasa tidak manusiawi, dan berbagainya. Anehnya, si Solar yang tidak tahu apa mengapa justru ikut-ikutan. Itulah mahasiswa kekinian. Akar dari permasalahan ini sebenarnya cukup mudah. Seperti si Kaspo yang memiliki persoalan cinta. Seharusnya si Kaspo harus diwadahi, harus memiliki wadah untuk mengekspresikan patah hatinya. Misalnya bisa menulis saja lagu, melukis, menari, dan sebagainya. Sedangkan si Vijay, persoalannya juga cukup mudah. Dosen dan mahasiswa harusnya saling interaktif. Dosen sendiri wajib hukumnya untuk memanusiakan manusia. Karena pada dasarnya mahasiswa bukanlah sebongkah mesin yang bisa diotak-atik. Si Vijay pun demikian. Sebaiknya sebagai mahasiswa setiap ada permasalahan harus klarifikasi, atau istilahnya tabayun. Sedangkan saudara Solar sebagai sahabat yang baik, sebaiknya tidak menjerumuskan teman-temannya pada minum-minuman keras. Itulah acara kami. Semoga membuat pencerahan pemirsa semua. Tetaplah tonton Tabir Suka-Suka Menyingkap Tabir Yang Begitu Pelik. Acara ini dipersembahkan oleh Bolu Suka-Suka. Ada rasa jamurnya loh.